Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lajur Kanan Channel. Oke. Sekarang lagi di daerah ini ya, Bukit Mas, Surabaya. Kali ini mau kirim ke tempat yang gangnya kecil banget, masuk rumah. Posisi sekarang di jalan Golf. Oke. Roti, tagul roti. Hari ini ditemani oleh Mas Monti sebagai kernetnya mitra hari ini. Mitra kerja hari ini ya, karena tiap hari berganti-ganti. Sengaja lewat sini karena ini tembusan dari jalan Gunung Sari menuju Mejen Sukono sama HR Muhammad. Soalnya kiriman sekarang ini masuk gang ya, gang kecil. Nanti kita lihat gang kecil. Jadi kita sekalian tes Grand Max ini masuk gang kecil. Kita sisiri jalan terus. Sebelah kiri perumahan Darmo Santosa. Oke. Bukit Mas Surabaya. Kapan hari juga ada teman dari luar kota ya, dari, main ke Surabaya, dan beliaunya bingung sehingga saya minta untuk video callan. Alhamdulillah nyampe sampai tujuan. Masih di daerah perumahan Bukit Mas. Kita lurus terus aja. Saya sudah lama tidak ditemani sama kernet Mas Monti ini. Mulai dari minggu kapan hari itu tidak pernah bareng sama saya. Baru ini. Luar kota terus. Beliaunya minggu-minggu ini keluar kota terus. Sekarang hari Sabtu. Jadi beliaunya pengen di dalam kota aja kirim-kirim, tidak jauh-jauh, karena ada keperluan sama keluarga malam mingguan. Mungkin malam mingguan masih di Bukit Mas Surabaya. Jangan parkir sembarangan ya, garai macet. Oh,
Kita lurus aja. Panas sekali. Awalnya panas sekali. Wow. Tadi ada sedikit rezeki ya, harus kita terima. Namanya rezeki. Rezeki dalam bentuk apapun tetap aja rezeki. Oke, di depan ada bundaran satelit ya. Kita ke kiri. Kita ke kiri. Oke, kalau mau naik tol lewat jalur tol ambil sebelah kiri ya. Kalau mau ke Air Muhammad kita ambil sebelah tengah. Kalau mau jalan Mejen Sungkono ambil sebelah kanan. Lampu merah. Semoga aja jalannya lancar ya, dan gangnya juga lancar, tidak ada acara-acara yang membuat jalannya ditutup. Biasanya hari-hari ini banyak ini ya, terop berdiri tidak disengaja, alias pernikahan terop. Oke. Sebelah kanan pelan-pelan masuk jalan putar gede seperti inilah. Bendera ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemukul lutut. Oh atas ya.
Benderanya pendek-pendek. Ada. Oke, masuk. Ya inilah gangnya. Putat gede. Lajur kanan channel masuk gang. Kita uji keahlian di gang-gang kecil. Oke. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan bos. Masuk. Wah, tangga. Tangga nih. Oh, yuk itu jadi cukup tangganya. Enteng apa ting? Tangga di cukup bangun. Masih kene deh. Hah? Iso ya. Jadi cukup bang. Ada tangga. Iso di cukup enteng. Cukup naik. Bisa cukup Ray. Terus jauh dari harta lurusan terus kiri titik bisa cukup mangga Pak Bu permisi nggih. Cukup kan Mbak? Amit nggih. Ngapun tuh nih. Mbak-mbaknya minta ditutul katanya. Kalau nggak cukup. Oke, Mas. Papat. Kabelnya ndek iki katanya. Ndek. Pak Bapak. Jalan kecil. Mas kandangan kan. Iya. Terus aman. Benderanya sangat pendek. Pendek sekali. Semoga aja tidak ada mobil dari depan. Kita pelan-pelan ya. Gang kecil. Yo, apa? Alhamdulillah. Barokah. Barokallah. Ini suka ya kaji Faris itu ya itu. Setiap rezeki harus disyukuri. Alhamdulillah. Tahu Kak Cifari sih? Ngerti Cifari. Oke. Tahu kirim Kak Cifari ya? Iya. Mas. Kak Cifari Pasuruan. Ahlan wa sahlan. Oke, kita sudah keluar dari gang ya. Alhamdulillah lancar.
nanti lagi ya. Damar. Oke. Gak usah mundur, damar ini.